Saya pernah dengar bahwa manhaj salaf terbagi, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ini bukan burung ya, ini dakwah yang hak. Itu pendengaran yang batil itu. Dakwah salaf cuma satu, nggak ada salafi haroki, salafi jihad, ini semua bid'ah ya, nggak ada. Salaf satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikuti. Itu nggak ada salafi haroki, nggak bakal bertemu antara salafi dan haroki selama-lamanya. Salafi jihadi, salaf dianggap bahwa salaf itu nggak berjihad. Dalam salaf ada jihad, tapi menurut ketentuan syariat, dan ada ketentuan dan dhabit dalam syariat. Bukan seperti mereka ngawur jihad, si dai-nya ceramah suruh jihad, nggak punya hak dia. Yang punya hak mengajak jihad siapa? Ulil amri, pemerintah. Bukan setiap orang ajak jihad. Akhirnya apa? Jihad ngebom sana, ngebom sini. Bukan dari Islam, bukan dari salaf. Ini teroris yang seperti ini, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada ketentuannya dalam jihad juga. Ini juga tentang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa salaf itu berpecah belah. Itu kan dari orang. Ahlul bid'ah itu gampang mengkotak-kotak. Sengaja dikotak-kotak supaya pecah. Awalnya tidak terkotak, tapi karena dikotak-kotak itu, ya terus setan menggiring ke sana. Enggak ada, satu aja salaf itu. Enggak ada salafi Saudi, salafi Yordan, salafi, enggak ada satu salaf itu. Berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.